sampai saat ini pada tanggal 9 Januari tahun 2018 ini di KPU Kabupaten Pasuruan belum ada yang daftar. Jadi yang saat ini hadir di kantor KPU adalah perwakilan dari masing-masing parpol atau LU-nya, penghubungnya, untuk menanyakan tentang apa perkasan dan apa saja yang bisa harus disiapkan di bawah pada waktu pendaftaran calon bupati dan wakil bupati. Dari yang konsultasi di kantor KPU itu ada 3 partai. Yang pertama adalah partai PKB, yang kedua adalah partai PDI, yang ketiga adalah partai Demokrat. Jadi kalau melihat perkembangan itu, ya kita hanya tidak bisa memprediksi ya, karena kan politik ini dinamis sekali. Ya kita yang jelas sedang melayani 3 partai dengan sebaik-baiknya. Besok akan kita lihat tanggal 10 pada waktu pendaftaran terakhir besok, berapakah calon yang akan mendaftar di kantor KPU sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati pada pilkada tahun 2018 ini.